Assalamualaikum kawan, jumpa lagi bersama Ibu Asep Sol Profesional PBM. Jumpa lagi bersama Ibu ya. Sekarang Ibu mau nyemprot tas merek, tas branded, merek Fossil dia ya, merek Fossil dari kulit. Nah ini tasnya, ini udah didasarin dulu sama Ibu tadinya ya, dia warnanya. Jadi sekarang Ibu tinggal nyemprot pakai netral supaya bening dia. Soalnya kalau nggak disemprot pakai netral, dia kusam. Tasnya tas agak ini catnya ya, semir. Kalau Ibu semir sepatu yang kulit-kulit, tas juga yang kulit-kulit. Jadi dia bening nanti. Ini kan udah diituin sama Ibu nih. Biar dia bening. Nah, ini nyemprotnya Ibu pakai ini. Maklum punyanya Baygon Ibu tuh, semprotan Baygon. Yang manual. Ini yang kecilnya ya. Di sini kan ibu-ibu di sini kan tasnya hobi branded-branded. Dia banyak tas yang buruk-buruk tapi dari kulit. Bisa ibu beningin kembali ya. Yang penting dia dari kulit aslinya. Bukan dari tas-tas yang biasa itu. Kalau dari kulit dia balik ke asal, warnanya bening lagi. Ibu asalnya misalkan hitam, dia bisa dipoles hitam dulu sama ibu. Nanti dibeningin pakai netral. Merek Fossil ya, ingetin kawan, ini tas branded. Nah, ibu tata cara ibu nyemprot ya. Saksiin ya. Biar jelas, ibu ajarin suatu saat kalau misalkan ibu-ibu punya tas kulit, bisa beli di ibu sendiri di sini di Ibu Asep ya. Bisa mesen semirnya. Nanti barang siapa yang mau mesen ke ibu lewat WA ibu ya. Saksiin ya. Thank you.
ini hasilnya, hasilnya yang udah disemprot sama ibu. Kalau misalkan kawan-kawan, kalau misalkan kawan nggak punya, nggak ada semprotan baygon, boleh pakai koas dia. Dikoas, disimpan di piring kecil, catnya dikoas bisa. Cuman kalau tanpa semprotan dia nggak bening. Kalau ini kan bening, deketin ya. Bening lagi. Yang penting itulah ya, kulit. Tasnya tas kulit dia. Kalau tas-tas yang biasa dia nggak bisa. Soalnya ini harus dari bentuknya semacam kulit yang coklat, hitam warnanya. Kan kulit banyak dia. Kalau misalkan kulit-kulit bangsa krem putih bisa ibu bersihin, dia di netral bae, nggak usah didasarin hitam dulu. Nah, ininya kan suka banyak yang kulit-kulit rusak nih. Ibu bisa betulin di sini. Misalkan ininya rapuh, tali-talinya ini. Tali-tali ini kan kebanyakan rapuh. Ibu bisa ganti di sini. Jadi supaya balik ke asal lagi. Itu aja ya dari ibu ya. Untuk semprot-semprot tas dia. Yang penting ini hasilnya. Nanti kalau misalkan lebih jelasnya lagi, ibu ngabarin lagi. Oke. Jangan lupa ya dukung channel ibu ya. Subscribe-nya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.